Halo guys, balik lagi bersama gue di sini. Jadi kali ini kita akan memberikan update baru lagi coy untuk mining sim terbaru yang sangat gege gaming coy. Wow. Oke, jadi sebelum nonton jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sini ada banyak item baru ya guys ya. Sorry guys kalau gue pilih gini, gue lagi sakit bro. Oke lah ya kan. Di sini kita dibantu dengan ghost sih temennya atau teman atau adik gue coy. Jadi di sini gue tambahin NP kemar tangannya bro. Oke lah, udah gue tambahin NPC bro sini bro. Nih gue udah tambahin NPC ya. Tuh bro mau pick egg ya udah ambil nih, tapi stone nya kita ambil coy, nggak apa-apa. Apa kita dapat atau enggak nih? Waduh. Oke. Ambil. Dapat enggak sih? Astaga, udah. Entar gua benerin dulu. Oke, jangan entar copyright. Bentar guys, gua benerin dulu guys. Nih ya, udah gua benerin source-nya nih. Ah, udahlah guys, yang penting bisa guys. Nih, div.p stone big egg 1. Oh, usah guys. Bentar. Oke, udah guys. Tadi gua tuh nge-lag coy. Nih ya, kita lihat member lagi supaya bisa menggunakan NPC-nya coy. Kita ambil. Tuh, udah bisa. Error tadi gua gara-gara ghost. Oke, lanjutlah kita ke nge-review tempat mana lagi, dan di sini seperti biasa sini belum ada gua tambah-tambah dan masih seperti biasa, teman ya. Dan ya, jadi di sini kita udah tergua taruh lagi NPC juga di sini nih, NPC-nya nih tuh. Tuh NPC-nya gua taruh situ. Jadi di sini kita coba lihat dulu tuh kan. Kalian bisa lihat dulu di sini ada lu gua coy. Ada free XP terbaru, room-nya sampai 7 ya, teman-teman ya. Oke, room-nya sampai 7 tuh, kalian bisa coba di ini. Tuh. Dia udah gua set, jadinya tinggal kalian apa? Pake aja guys ya. Oke, lanjut lah guys ya, kita review tempat tong sampah. Enggak, bukan tempat. Ini tempat tuh kalian bawa sampah, misalnya kalian apa gitu ya kan. Oke, lanjut lagi coy, dan di sini kita mulai dari pertama ya guys ya. Di PVP kita ada terbaru nih guys ya. Mohon maaf nih, ada terbaru nih PVP nih. Kok dia pergi? Terus enggak pergi. Nah, udah cuy. PVP mode. Oke, udah coy. Di sini udah terbaru banget nih, guys. Tuh kalian bisa PVP-nya di sini ya, teman ya. Jadi kalau kalian ingin back, kalian tinggal ke sini aja nih. Nih, kalian tinggal ke sini aja, dan sini udah keren banget dan udah ada spawner-nya juga. Nih gua enggak bisa dipukul karena ada sesuatu menghalangin, cuy. Tuh. Oke, guys ya. Jadi ini udah keren banget, bro. Jadi kalian harus down juga karena gua udah bikin semalam ya. Ntar kalian tinggal tunggu lagi ya guys ya, updatean gua ya, ntar gua lebih gila lagi ntar update. Tenang aja coy, ini gua update nya malam-malam ya kan. Oke, masih awal sih sebenarnya, cuman ini sudah lah gitu. Oke, di sini kita lihat-lihat sekalian dulu. Tuh ada seperti castle mematikan. Dan ntar ada itu ya sebenarnya, ada apa, ada ini loh, apa namanya, mob guys, keren banget sih mobnya. Oke, di sini udah keren banget guys ya. Jadi ya ini udah bagi gua, udah gua rekomend banget untuk kalian download itu nih, tuh udah bagus banget di sini tuh ya. Kalian bisa lihat dari atas, keren coy. Kalau kalian nge-lag, curiin matiin aja guys headernya, tapi jangan NPC-nya, karena kalau kalian matiin juga tekstur sama shadernya ntar shadernya lagi sama resource packnya ntar itu nggak bisa lagi guys ya. Oke, langsung aja kita back lanjut cuy. Astaga. Oke, kita kesini lagi guys. Oke, kita coba ke sini guys, lanjut ke nomor 2. Di tempat jualannya apakah ada terbaru? Kita lihat apakah ada terbaru. Nah, kita lihat ya, ini seperti biasa masih ya. Tuh masih ada gold, diamond, emerald, lapis lazuli, ancient debris. Ini ada nether of block lah gitu ya. Sini ada obsidian,
Crayons, Obsidian, Gold Ingot. Dan di sini terakhir ada Nether Quartz. Oke, jadi terbarunya adalah ada 1, 2 dan 2, guys. Iya, 5 lah gitu kan. Oke, jadi kita coba lihat dulu nih. Pasti udah work, guys. Ya, tenang aja, guys. Udah pasti work kok, santai guys, santai tuh. Udah dikasih ini juga, jadi orang gak main nih, nolong aja masuk gitu. Pokoknya kalian tunggu aja, stay tune updatean dari gua. Untuk kalian ini ya, updatean dari gua, kalian tunggu aja. Oke, lanjut lagi guys. Ya, di sini kita lihat-lihat dulu guys. Sekarang juga nomor situ, sekarang kita pergi ke Nether Room. Kita langsung aja ke Nether Room, kita lihat apakah ada yang baru di sini. Ya, di sini ada baru ya, atau apa gitu ini, itu adalah gold nugget atau gold ingot. Dan di sini ada Nether Quartz ya guys ya, ada Nether Quartz ya. Jadi ini unlimited ya guys ya, atau infinity, jadi nggak bisa habis-habis, santai aja guys. Dan ya, jika kalian lihat ada yang kurang, kalian tinggalkan, silakan komen aja coy, karena ya thank you banget gitu loh komen, jadi gua bisa benerin dan gua bisa update coy gitu ya. Oke, lanjut kita ke tempat terakhir, yaitu adalah shop atau buys item. Kita coba aja kesini. Ini sengaja gua nggak isi ya, karena untuk kalian kostumisasi item kalian sendiri. Dan di sini juga belum ada, masih kepalanya armor, dan ini ada orang segirang gila guys tuh. Oke guys, sorry guys, gua skip ya. Jadi langsung aja guys ya. Jadi ya, jangan lupa aja ya kalian download, dan jangan lupa kalian subscribe channelnya supaya akan lebih mengupdate map-map yang seru-seru banget guys. Thank you untuk 200 lebih penontonnya. Gua harap semoga kontennya sangat bermanfaat ya teman-teman. Oke. Jadi sampai sini video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan saya Rafli Arjitan Maman, dan ini Abdi akan pamit mundur diri. Bye bye.